Pertemuan Persib versus Madura United selalu memberikan kesan yang menarik. Kerap kali tersaji drama, emosional hingga tensi tinggi antar pemain. Begitu juga pada pertemuan terbaru di putaran kedua Liga 1 musim ini. Sejumlah insiden kontroversi dan momen panas terjadi antar kedua tim ini. Berikut deretan momen kontroversi dan emosional di laga Persib versus Madura United sepanjang sejarah Liga 1 Indonesia. Simak ulasan kami berikut ini ya. Ada benturan tadi ketika Ciro dalam tanggulang, kita lihat ini dia ketika Ciro mencoba mengontrol bola sedikit terinjak ya, terinjak dari Guntur. Iya. Gimana kakinya terinjak oleh Guntur tadi, Guntur Haryadi. Anda lihat Ciro Alves masih terpincang-pincang dia. Malik tadi tidak sempurna bersama. Ah! Ini bisa kartu itu dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu tadi dari Malik. Umpan lagi kepada. Oh, bahaya kali ini pemirsa, lulinya. Apa yang terjadi? Wasit menunjuk titik putih pembinaan. Fitrol Dwi Nusaba dianggap melakukan pelanggaran terhadap lulinya, pemain paling berbahaya sejauh ini. Pemain yang sudah mencetak 4 gol di BRI Liga 1. Fitrol keluar dari garis gawangnya yang terlihat melakukan pelanggaran ya kepada lulinya yang sebetulnya juga cukup dekat ya dengan penjaga gawang Fitrol. Memang juga Fitrol sebelumnya tangannya sudah terkena bola ya, tapi juga terjatuh lulinya. Bagaimana Hugo Gomez, the goal! Kembali kita lihat pemirsa, gol dicetak oleh Hugo Gomez, gol pertamanya di BRI Liga 1. Ini dia lagi-lagi dia. Oh, terjatuh pemirsa dan apa yang terjadi Bung Binder? Apa yang terjadi? Wasit menunjuk titik putih. Dan ini apakah menjadi sebuah turning point tentunya bagi Madura United untuk mengejar ketinggalan di beberapa menit terakhir. Betul, Ahmad Juprianto menarik Beto tadi ketika dia memutar badan itu, dia jelas menarik. Jelas menarik jersey menjatuhkan ya. Menarik jelas, memang itu adalah penalti karena dilakukan juga di dalam kotak penalti. Beto Gonçalves, dan gol! Bahaya ini, keeper masuk. Oh, tidak gol. Bendera sudah terangkat ini, Binder. Langsung tadi dari awal, apakah sudah keluar bola? Sepertinya Juprianto ya yang melakukan pelanggaran. Oh, kita belum lihat juga ya dengan jelas. Sepertinya Jupe. Dan kita lihat apa yang terjadi. Berbahaya, Greg Nokolo mencoba cutback, bisa masih menguasai bola dalam kotak penalti Persib Bandung. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah sebuah pelanggaran? Oh, jelas pelanggaran. Wasit Kusti menunjuk titik putih, memberikan hukuman kepada Persib Bandung. Adiare, ada gangguan dari Dedi dan memang ada kontak di sana, sangat soft penalti ini, namun memang jelas ada kontak yang tidak terhindarkan ini yang menjatuhkan Greg Nokolo. Dan gagal senior kali ini itu pada Wui, dan kita lihat Golazo Peter Odemwingi mendapat pundi-pundi gol yang melalui titik penalti. Apa yang terjadi? Masuk tadi ya kaki dari Asep. Dan ini bahaya Bung Minder. Betul. Asep sudah kena kartu kuning. Apa yang terjadi kali ini pemirsa? Di mana Beka Putra meringis kesakitan. Ya, ini bahaya tentunya sekali lagi. Di mana Asep Berlian sudah mendapatkan kartu kuning. Beka Putra meringis kesakitan. Beruntung ya Asep Berlian. Sangat beruntung. Beruntung sekali. Kalau nggak dia akan mandi lebih cepat pemirsa dibandingkan rekan-rekannya di Gusti Ngurah Rai. Gol Nick dianulir. Bisa ditinju oleh
Kita lihat tendangan lagi dari Jepret Ronggo. Sayang sekali tadi ternyata onside. Iya, mungkin tidak diduga oleh para pemain Madura United tadi bahwa Erlangga ternyata tidak dalam posisi offside. Kita akan lihat dalam tayang ulangnya nanti. Bola dihalau keluar dan kita lihat Ariono memang tidak offside, offside ya. Memang tidak offside. Sayang Erlangga tidak bisa memaksimalkan tandukan tadi ke gawang dengan sempurna. Ya, semua memegangi kepala. Umpan jauh ke depan gawang. Oh, baik semua sekali. Semua peluang kita dapat terjadi dan Rafa main timo. Rafa Maitimo. Sepintas menurut saya ini tidak offside ya, namun menarik untuk melihat angle yang berbeda karena saya pikir Rafa berada in line dari last defender Madura United. Sepintas terlihat demikian di tanah ya. Oh, touch and go ya, kita lihat Fabian Rosa Beltran sebagai last defender di sana. Saya pikir harusnya tim dalam keadaan menyerang diberikan benefit of the doubt, dalam hal ini Rafa Maitimo harus diberikan keuntungan untuk bisa melakukan sepakan ke gawang dan mencetak gol balasan. Rene kepada Eze, Eze, King Eze, dan this time it's a penalty kick dari pelanggaran Asep. Dua kali sebelumnya melakukan pergerakan yang serupa dari sektor yang sama. Pertama ia diving, kedua dihalau oleh Jamie, dan kali ini dianggap wasit bahwa Asep melakukan pelanggaran. Kita melihat Eze tegang, asop. Break the colo. Wasit menunjuk titik putih dan penalti didapatkan oleh Madura United. Ya, sangat tipis ya. Saya kira tidak terlalu telak. Tapi memang ada upaya dari Billy Nasir untuk mengadang laju dari Greg. Dimana Greg lebih dulu menyentuh bola sehingga dia dalam posisi yang menguntungkan sebetulnya sebelum terjatuh karena gangguan dari Billy Nasir. Wasit menganggap ini sebagai foul. Ini dia Fabian Rosa Beltran sudah mencetak satu gol. Kita lihat bagaimana Opa Pilu tadi cukup tegang dia menyaksikan, dan Fabian Rosa Beltran penalti dilepaskan dengan sangat dingin oleh Fabian Rosa Beltran, merubah skor menjadi 1-0. Madura United unggul atas Persib Bandung di Madura, tepatnya di Ratu Pamelingan Pamekasan. Oh, lepas kali ini Greg Nokolo. Bahaya pemirsa, ada dikuasai Diego Assis. Terjung. Apa yang terjadi pemirsa? Wasit menunjuk tut atau juga titik putih. Di mana penalti diberikan kepada Madura United? Ya, bungkus kira-kira. Ya, menurut saya ini keputusan yang cukup berani ya dari wasit Paulo Rossi. Karena pelanggarannya sebetulnya tidak terlalu meyakinkan untuk menjadikannya sebuah pelanggaran yang layak diganjar penalti. Penalti didapatkan oleh Madura United pemirsa setelah wasit Paulo Rossi menunjuk titik putih. Beto Gonçalves! Ke depan gawang masih ada Fabio Gattuso, kita lihat berbahaya semua tendang Asian gol offside, kembali offside nampaknya Adiani. Apa yang terjadi ya, lewat lantaian ulang disapu tadi oleh Fabiano dan terjadi screen it di kotak penalti dari Madura ya. Jupe ya dalam posisi offside.
ada defleksi di sini. Apakah posisi Juppe cukup mengganggu Her Pras? Itu yang harus menjadi pertanyaan bagi linesman ketika dia melakukan keputusan mengangkat bendera ya. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Setelah tadi deretan momen kontroversi dan emosional di laga Persib versus Madura United sepanjang sejarah Liga 1 Indonesia. Silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.